Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Eka TV Channel. Untuk hari ini kita mau bahas tentang informasi-informasi terbaru yang dikeluarkan oleh Prolek ya sahabat Eka TV. Nah, terhitung kemarin, sekarang masa aktif kita menjadi VIP Prolek bukan lagi 1 tahun ya sahabat Eka TV, melainkan berubah menjadi 30 hari saja. Dan informasi itu sudah dikeluarkan di berandanya Prolek sebagai berikut, dalam rangka untuk memperbarui sistem kami dan untuk dapat mengendalikan kapasitas server kami, maka kami Prolek melakukan perubahan masa aktif member menjadi 30 hari terhitung sejak diumumkan. Maka untuk pendaftaran VIP 1, 2, 3, dan 4 yang baru yang akan naik level menjadi 30 hari, sedangkan untuk VIP yang sudah mendaftar akan dilakukan penyesuaian masa aktif pada 30 November 2020. Prolek akan memberikan tambahan misi sebanyak 2 misi untuk masing-masing VIP 1 hingga VIP 4. Jadi untuk VIP 1 sampai VIP 4 kita itu sama masa aktifnya, semua menjadi 30 hari, tetapi kita bisa ditambah 2 misi. Misal misi kita 30 jadi 32 kayak gitu. Kemudian ini kalau yang bank udah ya, kita enggak bisa menggunakan bank e-wallet misalnya Dana, OVO, GoPay dan lain-lain untuk proses withdraw. Jadi kita harus menggunakan rekening bank yang valid kayak BNI, BRI, Mandiri kayak gitu. Dan untuk penarikan atau withdraw, sekarang kita nggak bisa setiap hari narik ya. Di sini sudah tertera, kita hanya bisa narik hari Senin hingga hari Jumat dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Jadi di luar jam ini dan di luar hari ini, bisa dibilang kita nggak bisa melakukan penarikan. Oke sahabat Eka TV, sekian informasi terbaru dari Prolek hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Bye.